Kembali lagi nih, udah malam-malam nih Pak Isa. Kembali lagi di Fakantum ditantang bermain catur Jawa. Wah, mana itu? Bingung dan juga coba lah orang Cina ini kita. Saya malas ngedit ya Pak. Kalau mau gedung. Kalau mau gedung. Rasanya lupa. Ya, udah mulai kesel. Tantang main catur Jawa, Cina dan Jawa bermain catur. Iya, itu beda kata balika ini Pak. Iya, tuh maksudnya orang ngerti kan ini. Kalau ada sih bisa aja informasinya nggak benar ya soal pandangan. Lu jelasin dulu apa ini sebenarnya. Mainan catur. Nah, nih tadi teman-teman Awasio masih ingat nggak nih sama permainan yang begini kayak bendera Inggris nih, bendera England. Jawa apa Inggris? Nah, terjawab dengan bendera Inggris. Jadi gini ceritanya, sejarahnya nih. Ceritanya nih, ntar ini udah selesai tapi mainnya kita ceritain dari Inggris pergi ke Jawa. Di situlah namanya catur Jawa. Tapi kalau mainnya di Inggris, jadi catur Inggris. Saksinya apa aja? Apa aja sendiri? Kita lihat ini. Weh, jangan nangis. Belum diajak lagi, belum kalau udah nangis. Jangan nangis. Ini ya, apa ini Pak? Ini Pak, kita jalan ganti-gantian Pak. Yang pertama kali tiga kali garis, begas ini 1, 2, 3, 4 dia menang Pak. Ya. Kalau saya begini duluan, oh saya menang atau begini Pak. Ya. Satu garis Pak, kita jalan. Nah, terus nentuin siapa yang jalan duluan bagaimana? Pak Kantung dulu dah. Nah, sebagai bintang tamu nih Pak. Jadi bisa kesini. Tamu yang ikutin garis. Pak. Ini kesini boleh kan ya? Boleh. Ya, yang boleh. Penting satu, ini nggak boleh dari sini sampai ujung nggak boleh. U-turn. Nggak boleh. Lengkap. Oh iya. Lengkap iya. Boleh. Iya. Mam tuh. Ayo jalan. Kemarin boleh nanti boleh ya? Boleh Pak, terserah. Sini aja Pak nih. Sini tuh. Tergino kok. Itu aja cepat. Karena suka yang tengah. Karena di sini Pak, karena di sini. Langsung dibalas Pak. Oleh Pak Rifai. Bermain sambil menemukan penemuan-penemuan baru. Jadi langsung diciptakan. Kalau yang tidak sesuai langsung dihak. Jelas Pak. Wah, penyesalan yang sangat kuat. Wow. Defense. Gak ada garisnya ini Pak. Garis di belakang. Coba di zoom. Gak ada garisnya gak? Defense. Komentator lama yuk. Ayo jalan lagi Pak. Oh udah ini, Steve udah jalan. Saya kan bisa kesini doang, gak bisa lagi. Mau kemana? Ini ke depan boleh. Defense. Tik. Wah, Pak. Udah Pak. Jalanin aja. Durasi nih. Oh, saya kesini Pak kalau begitu. Wah, ternyata si Pak ini cukup mahir. Ternyata tambahin satu. Kalau begini saya sudah menang Pak. Wah, kok bisa begitu Pak? Oh, belum ternyata Pak. Ya. Apa ini? False alarm. Ya Pak, jalan Pak. Tapi saya sudah memasang jebakan Pak. Kalau salah langkah saya menang Wah, Pak. Iya benar. Wah, kau ni. Masalah perhitungan ni. Bapak mau kemana ni? Bapak ngitung. Lagi main apa ngitung ini? Salah ngitung. Ini salah perhitungan kata Eva. Soalnya salah. Kini salah main deh. Kaya salah. Kok yang kesel sama dia? Siapa di sono ya? Kesel soalan tu. Mana itu luar arena itu? Kalau mundur boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Oh, boleh. Enggak apa-apa mundur lagi boleh. Luar arena ya? Itu kenapa tidak itu? Mistis. Ada mistis ya, Pak. Sudah Pak. Saya menang, Pak. Oh iya, cepat dibuka. Kalau dia mundur mau kalah Pak gitu. Wah, aduh. Ternyata lagi nih, Pak.
Permainan ini dimentahkan oleh Pak Rifai. Sebagai hukuman Pak Rifai harus joget. Caya-caya, kan menang. Kan menang. Ini skornya. Skornya taruh di sini. Ini satu. Sampai ini. Tapi berarti si Rifai kalau di sini juga menang ya? Iya. Sampai ini penuh. Sampai itu penuh. Satu penuh. Nah, bagaimana pengalaman pertama Bapak mencoba catur? Luar biasa ini. Apa ini? Ada komentator. Tapi paham, tapi paham kan cara main sekarang. Alhamdulillah. Ini siap membalas dendam belum, Pak? Belum, Pak. Soalnya saya enggak kuat. Ya. Loh, lawan saya sekarang. Sekarang lawan saya sekarang. Oh, boleh. Siapa dulu yang jalan? Mana, Pak? Pak, Pak, aja Pak. Udah, udah, sudah. Dia pernah mau kesuk. Udah, doakan saya. Kapan main ini? Kapan di sini? Benteng Parama. Jagoan bakalan kali. Ini namanya benteng. Ini jalan mau. Benteng tak tak kasih, benteng tak kasih beri. Pak Rama bingung. Coba saya kesini, Pak. Oke, saya kesini. Oh, ini sudah dipastikan saya bisa menang, Pak Rama. Oh, itu sih. Iya, kesini, Pak. Lanjutkan. Ah. Gak usah lanjutkan ya, kalau selesai balik lagi, Pak. Kan gak boleh. Oh, boleh. Ini yang penting jadinya. Gak boleh begini. Gue gak boleh balik lagi, emang? Boleh, tapi kan kalau jadi begini. Ya, udah. Belum menang, ceritanya. Ya, gue menang. Sama geblek. Tenang. Pak Gagal Pilihan gak bisa. Besok lagi, selama masih berlangsung. Ada pemain cadangan. Taruh sini aja nih, bantuan. Itu saya kesini, Pak. Oh, saya ikut dah, saya kesini dah. Saya kesini, Pak. Oh, saya majuin, Pak. Ini, Pak, ngomong, Pak. Jangan. Wah, tidak. Habis ini, ntar saya ini kesini. Iya, ini kemana salah? Udah habis ya? Iya, makanya saya kesini nanti. Si kira orang ini yang main ini. Iya, udah mau ngomong. Abis ini nanti saya kesini, jadi nih. Coba aja kayak gitu. Oh iya. Udah lah, misalnya gue kesini. Nah, itu gue jalanin sih. Eh, sama juga. Tidak, saya salah. Saya salah. Wah! Pertandingan yang sungguh-sungguh. Oh, ternyata Paisan, pertandingan ini tadi pantun jalan duluan padahal ya. Iya, tapi lu yang menang ya. Wah, ternyata ini sangkain saya dulu nih mitosnya. Kalau main ini yang jalan duluan pasti menang. Iya, dulu saya main sama nenek saya, Pak. Sini ada unsur logikanya, Novan. Enggak, ini klinik, Pak. Kalau menurut saya, sampai kan. Sampai kan. Ini mah dikelecehin, Pak Antum dikelecehin. Saya dulu juara catur gidan se-RT. Tau Inggris, yo. Se-Inggris, RT di Inggris tuh. Wah, biasa ini prestasi. Wah, berarti apa bisa daftar jalur prestasi, Pak? Iya. Hubung masih ada. Ada sertifikatnya, Pak. Ya, cuma gak ada sertifikatnya. Pak, berarti Pak kalah. Tulis di sini. Kalau menang satu, tulis satu biar ada jalur tambahan dari. Ya sabar ya, Pak. Bingung, Pak. Sendiri. Masih tahu bingung, Pak. Ya udah. Ya, udah awas ya udah, awas ya udah. Tutup dong. Jauh. Jauh juga lah. Oh.